Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan vlog Slamet. Oke guys, pada hari ini kita akan ground check lagi titik hotspot, satu titik hotspot dengan jarak kurang lebih 600 km atau 600 meter dari permukiman masyarakat di sini ya guys. So ikuti terus perjalanan kita sampai tujuan. Oke guys, seperti biasanya kalau kita melakukan ground check pasti kita akan mendaki bukit. Nah, inilah bukit yang kita daki. Walaupun jaraknya dari permukiman menuju titik hotspotnya tidak terlalu jauh, tapi yang bikin jauhnya inilah dia tanjakannya. Karena mereka rata-rata berladang itu di bukit ya guys. So inilah kondisinya. Moga saja kita tidak salah arah ya guys. Nanti kalau kita salah arah, mau ndak mau kita turun lagi dan nanjak lagi guys. Semoga saja ini sudah betul ya guys. Oke guys, di perjalanan menuju titik hotspot kita menemukan salah satu lahan yang sudah dibakar tapi tidak muncul di sebaran titik hotspotnya ya guys. Ini dia lahannya. Kita akan coba cari ke atas lagi karena titiknya di atas ya guys. Oke guys, kita tidak tahu apakah itu titik hotspotnya atau ada di atas lagi. Berdasarkan peta atau titik hotspot, sebaran titik hotspot, titik koordinat itu berada di atasnya lagi ya guys. Tapi kita tidak menutup kemungkinan bisa jadi itu titik hotspotnya, karena biasanya titik hotspotnya tidak akurat ya guys. Bisa jadi cuma kayak hawa panasnya, kita tidak tahu ya guys. Biasanya kebanyakan sih orang menemukan titik hotspotnya itu kurang lebih 100, 200 atau 50 meter dari titik hotspot itu ya guys lahannya. Dan inilah kondisi situasi, kondisi di perjalanan kita menuju titik hotspotnya ya guys. Mantap. Oke guys, kita menemukan lahan lagi, tapi tidak termasuk lahan titik hotspot ya guys. Jadi ini bukan lahan yang kita cari, karena luasnya saja tidak terlalu besar. Mungkin 0,3 atau 0,4 saja ya guys. Ini dia lahannya. Ini di perbukitan ya guys. Jadi kita istirahat dulu sebentar di sini sambil kita melihat kiri kanan apakah ada jalan menuju ke atasnya lagi ya guys, karena melihat situasi titik hotspot rupanya titik hotspot itu berada di atasnya lagi ya guys. Oke, kita akan istirahat bentar di sini kurang lebih 3 atau 4 menit ya guys sambil minum air, karena tadi kita lumayan jauh perjalanannya, kita mendaki bukit, sekarang kita berada di bukit ini ya guys. Nah, bisa kita lihat ini belakang kita itu bukit semua ya guys. Oke guys, kita akan coba cari jalan lagi di atas ini, semoga saja ada jalan ya guys untuk menuju titik hotspotnya. Inilah kondisinya ya guys.
prioritas jalan ini. Karena titik hotspotnya berada di sana ya guys. Nah, di sana titik hotspotnya. Jadi kita akan coba cari keliling ini jalan. Semoga saja kita ada menemukan jalan untuk ke atasnya ya guys. Banyak sekali lahan orang di sini. Oke, guys, inilah pemandangan di atas bukit. Tapi nampaknya di atas ini tidak ada jalan ya, guys. Tidak ada jalan untuk ke atas lagi. Kayaknya ini bukan jalannya. Tapi kita tidak mungkin turun lagi ya, guys. Kita turun lagi dan naik lagi ke atas. Nah, inilah pemandangan dari atas dari bukit ini ya guys. Nanti kita akan coba cari jalan lagi ya guys. Oke guys, kita menemukan jalan di atas ini. Semoga saja jalan ini menuju lahan yang kita tuju atau titik hotspot yang kita tuju ya guys. Ini benar-benar kita mendaki bukit ya guys. Oke guys, kita menemukan pasis ya guys. Ini dia pasisnya. Ini dia. Ini pasis hati ya guys. Kalau bahasa kampung, pasis hati. Ini dia jarinya, daunnya. Oke guys, kita menemukan orang hutan, atau bahasa kami nyebutnya itu, bahasa kampung namanya mayang ya guys. Ini dia. Ini biasanya ini berumbi ya guys. Mayang ini corak daun batangnya luar biasa cantik, mantap. Oke guys, inilah jalur yang kita daki. Nah, terjal ya guys. Ini bongkahan batu. Kita berada di atasnya ya guys. Fix. Baru selesai motong dekat di sini. Di atas bukit ini ada karet. Nampaknya baru dipotong ya guys. Ini belum lama, masih cair air getahnya. Ternyata ada orang di sini ya guys. Oke guys, kita sesat tadi ya guys. Sudah memutar balik-balik, tidak ada juga menemukan
titik hotspotnya. Untung kita menemukan jalan nih ya guys, jalan pemburu orang. Jadi kita akan ikuti jalan pemburu orang ini aja ya guys. Takutnya nanti kita makin jauh makin sesat ya guys. Oke guys, kita istirahat lagi. Untung kita ketemu aliran sungai ya guys. Tadi kita berada di sana ya guys. Di atas sana kita tadi drone check itu hotspot. Kita sudah menemukan titik hotspotnya, titik koordinatnya. Cuma di situ tidak ada lahan ya guys. Tidak ada lahan pembakaran maupun lahan yang sudah dibakar ataupun lahan yang ditebas ya guys. Mau gak mau kita naik ke atas lagi dan kita hampir sesat ya guys. Untung kita mendengarkan aliran sungai, jadi kita turun ke bawah, kita ngikut aliran sungai ini ya guys. Baliknya ya, petualangannya mantap sekali ya guys, demi mengejar titik hotspot. Dan akhirnya kita kena prank. Kalau prank di kebun tidak masalah guys, ini pranknya di bukit ya guys. Kita sudah capek-capek naik ke bukit dan akhirnya zong. Ini kita istirahat bentar, setelah itu kita akan lanjut lagi menelusuri sungai ini ya guys. Siapa tahu kita ada menemukan jalan untuk langsung balik ke permukiman. Karena kita nanti akan mengejar 3 titik lagi, semoga saja terkejar ya guys. Oke guys, kita akan coba mengikuti aliran sungai ini ya guys. Nanti kalau kita dari atas lagi takutnya sesat guys, atau lama datang ke ini ke permukiman. Kita dari sini saja ya guys, aliran sungai ini. Dan juga kita harus hati-hati juga ya guys, karena kalau melewati aliran sungai ini ya guys, apa namanya tuh, jalannya licin. Aduh, rimba guys, rimba. Yo. Ini guys, resiko kita ground check. Biasanya kita kena prank sama titik hotspot ya guys. Kita sudah mutar-mutar tadi di dekat dan di ini ya guys, di titiknya itu. Tapi ya mau gak mau lah, kita kena prank dan tidak ada lahan pembakaran maupun lahan yang sedang ditebas ya guys. Yang ada adalah kebun karet. Oke guys, kita menemukan bunga ini. Siapa yang tahu bunga ini? Tolong di kolom komentar ya guys. Ini dia bunganya, kayak bunga kelelawar. Dan daunnya lebar ya guys.
Oke, kita lanjut lagi guys. Oke guys, akhirnya kita sampai juga ke tempat parkiran motor kita ya guys. Mungkin video petualangan kita pada hari ini cukup sampai di sini ya guys. Saksikan terus video-video selanjutnya ya guys. Mantap, semoga sukses selalu. Oke guys, mungkin cukup sekian video kita pada hari ini ya guys. Dukung terus channel kita agar saya bersemangat untuk membuat konten-konten yang lebih seru dan menantang lagi ya guys. Masuk hutan rimba dan apa-apa keseruan yang bisa kita dapatkan. Let's go. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.